ada kesempatan, tapi Indonesia melakukan hal ini karena memang banyaknya masyarakat membutuhkan pekerjaan di tengah ekonomi global yang jatuh akibat pandemi. Jadi, ini juga berkaitan dengan... Hai. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perdamaian dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel. Okey, pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan maaf dan ampun kepada rakan-rakan semua sempena masih lagi di bulan Syawal ni. Jadi, seperti biasa, saya ingin berterima kasih dengan rakan-rakan yang selalu hadir ke channel saya ni. Dan okey, maaf sekiranya saya tak sempat nak react video-video cadangan, video-video suggestion dari rakan-rakan semua sebab terlalu banyak yang suggest saya video-video yang perlu saya react. Jadi saya memohon maaf ya, dan juga dengan kesempatan ini saya ingin mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan baru, rakan-rakan yang baru saja menonton video reaction saya ini. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini, like dan komen, kerana disebabkan bantuan rakan-rakan semua boleh meningkatkan channel saya ini. So okey, didahului dengan ribuan terima kasih dan ribuan maaf dan ampun. Okey. Seperti biasa, saya ingin membuat satu lagi video. Kita video kali ini video yang bertajuk Berita Terbaru. Sok ngurusin orang, Jokowi buat Malaysia gemetar. Jadi kita nak tengok macam mana videonya, video yang yang membuat Malaysia gemetar oleh Bapak Jokowi ni. Video atau khabar hari ni. Jadi video ni dibuat oleh YouTube ASI News. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. 1, 2, 3, layan. Malaysia menolak undang-undang okay, lewat cara law. Saya itulah. Bagaimana apa tu pidato Bapak Jokowi yang saya minati ataupun saya gigit sendiri. So, okay, okay, kita layan saja video macam mana. Menolak undang-undang Omnibus Law, maka hanya ada satu kata, lawan. Kalau ada masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya. Oh, jadi berkenaan ini saya tak berapa faham sangat berkenaan dengan apa tu undang-undang Omnibus Law ni, di mana siapakah yang menguntungkan siapa dan merugikan siapa, adakah Malaysia terkait dengan undang-undang ni. Bagi saya memang undang-undang sebuah negara, negara jiran ataupun tetangga tak akan masuk campur Jokowi, seperti mana yang berlaku di Indonesia ni. Saya tak mungkin Malaysia masuk campur dengan pembikinan undang-undang. So, tapi tak mengapa, kita layan saja video yang macam mana. Bahwa undang-undang ini adalah titipan Cina, berkiblat ke Cina. Ini semua adalah untuk informasi kita dan kita nak tahu macam mana. So okey, layan saja. Hal ini dilakukan dari level bawah hingga level atas. Seperti Jumhur Hidayat, salah satu petinggi kami, yang mengatakan undang-undang cipta kerja ini untuk Cina. Isu Cina ini sering dipakai untuk menyerang pemerintahan, karena para provokator memanfaatkan kebencian sebagai kelompok yang sangat benci terhadap warga keturunan. Tapi sekarang kita tidak akan membahas hal tersebut. Baiklah, kita membahas hal ini secara logika akal sehat dan bukan hanya didasarkan kebencian. Pertanyaannya, apakah benar undang-undang cipta kerja untuk Cina atau kepentingan Cina? Menurut saya, mustahil. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, jika ini titipan Cina, maka tidak mungkin ditentang oleh PKS, Partai Islam yang dekat dengan PKC alias Partai Komunis Cina. Yang kedua, akibat perang dagang Amerika dan Cina, ditambah kasus virus corona, banyak investor yang mulai mencari tempat lain untuk investasi selain Cina. Vietnam sudah mengambil kesempatan ini, dan banyak investor lari ke negara tersebut dan memindahkan sebagian investasinya dari Cina. Jadi, undang-undang cipta kerja ini akan merugikan Cina karena investor dari negara tersebut akan pindah ke Indonesia. Penggunanya banyak. So itulah keistimewaan Indonesia ni, seperti juga China dengan penduduk yang ramai. Tentu, jadi mereka penggunanya ramai. So
barang mereka memang laris di dalam negeri pun cukup belum untuk melawan negara lain yang seperti Malaysia ini, hanya negara kecil penduduknya yang sangat tidak sedikit. Jauh. So kita Malaysia ini memerlukan negara asing untuk memajukan kita. Tidak seperti Indonesia, China ini. Mereka ini lain. Mereka ini apa tu? Negara besar, penduduk besar, so senang mereka memajukan ekonomi mereka. Karena itu, saya percaya ketika Prabowo mengatakan jika ada andil asing di dalam berolakan undang-undang Omnibus Law ini. Hal ini didukung juga oleh berita ada 35 investor asing yang menolak undang-undang Omnibus Law. Padahal mereka tidak pernah investasi di Indonesia. Bukankah ini mencurigakan? Tidak mungkin undang-undang Omnibus Law yang menguntungkan investor malah ditolak investor. Saya meyakini ada yang bermain di belakang mereka. Apalagi Bank Dunia juga mengapresiasi undang-undang Omnibus Law ini dan yakin akan memajukan ekonomi Indonesia. Kecurigaan saya bahwa banyak negara lain yang ketar-ketir dengan undang-undang Omnibus Law yang dibuat Jokowi ini semakin menjadi nyata setelah Malaysia meminta Jokowi membatalkan undang-undang ini. Yang ketar-ketir, banyak bagaimana negara lain yang ketar-ketir dengan undang-undang Omnibus Law. Saya suka bahasa yang digunakan oleh apa tuh YouTube ini. Industri CPO sampai turunannya, bahkan industri kernel akan pindah ke Indonesia. Bahkan dari sisi nikel saja Indonesia bisa punya daya tawar. Para produsen mobil listrik global sedang berlomba mendapatkan ketersediaan baterai dengan sistem kontrak jangka panjang. Dilansir dari Tempo.com, anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020, meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan undang-undang ini. Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas, yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. Memang sangat menarik. Undang-undang informasi ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata, kata dia. Di sini, saya cuma mau ingatkan kepada Malaysia. Yang pertama, Indonesia adalah negara berdaulat. Jangan sekali-kali kalian mencampuri kebijakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jangan sampai kalian bernasib seperti Vanuatu. Banyak yang diperbincangkan dekat video ini. Perbincangan berkenaan dengan undang-undang Omnibus Law ini. Undang-undang tersebut sudah melalui proses demokratis. Itu berkenaan dengan undang-undang melalui wakil rakyat yang dipilih langsung Omnibus oleh rakyat. Dan mayoritas dari mereka menyetujui undang-undang ini. Omnibus Law. Bagi yang tidak setuju, sudah disediakan ruang untuk melakukan pekerjaan. Protes secara hukum. Kita panggil undang-undang pekerjaan. Kalian tidak konsisten. Bagaimana mungkin bisa mendongkrak investasi jika tidak menggunakan ilmu ekonomi? Omnibus Law. Dan terakhir, soal oportunis. Selain memang ada kesempatan, tapi Indonesia melakukan hal ini karena memang banyaknya masyarakat membutuhkan pekerjaan di tengah ekonomi global yang jatuh banyak, akibat banyak pandemi. Yang diperbincangkan di dalam Jadi, video ini. Ini juga berkaitan dengan kemanusiaan dan kecintaan pemimpin kami terhadap rakyatnya dan bagaimana caranya berlaku adil tidak hanya kepada buruh. Dan lagi, tidak ada yang salah dengan oportunis selama cara-cara yang dilakukan bukan tindak kejahatan. Seperti contohnya Malaysia yang merampok batik, reok, hingga lagu Rasa Sayangnya dan banyak hak milik Indonesia lainnya. Malaysia menolak undang-undang Omnibus Law. Bagaimana dengan kadal gurun? Apakah mau mendukung Malaysia yang sudah merampok hak milik bangsa Indonesia? Jika kalian mendukung Malaysia menolak undang-undang Omnibus Law, maka hanya ada satu kata, lawan. Di sini, saya cuma mau ingatkan kepada Malaysia. Yang pertama, Indonesia adalah negara berdaulat. Jangan sekali-kali kalian mencampuri kebijakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jangan sampai kalian bernasib seperti Vanuatu yang dipermalukan oleh rakyat kami. Yang kedua, undang-undang tersebut sudah melalui proses demokratis. Melalui wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan mayoritas dari mereka menyetujui undang-undang ini. Bagi yang tidak setuju, sudah disediakan ruang untuk melakukan protes secara hukum. Yang ketiga, kalian tidak konsisten. Bagaimana mungkin bisa mendongkrak investasi jika tidak menggunakan ilmu ekonomi? Dan yang terakhir, soal oportunis. Selain memang ada kesempatan,
tetapi Indonesia melakukan hal ini karena memang banyaknya masyarakat membutuhkan pekerjaan di tengah ekonomi global yang jatuh akibat pandemi. Jadi, ini juga berkaitan dengan kemanusiaan dan kecintaan pemimpin kami terhadap rakyatnya dan bagaimana caranya berlaku adil tidak hanya kepada buruh. Dan lagi, tidak ada yang salah dengan oportunis selama cara-cara yang dilakukan bukan tindak kejahatan. Seperti contohnya Malaysia yang merampok batik, reok, hingga lagu Rasa Sayangnya dan banyak hak milik Indonesia lainnya. Malaysia menolak Undang-Undang Omnibus Law. Bagaimana dengan Kadar Gurun? Apakah mau mendukung Malaysia yang sudah merampok hak milik bangsa Indonesia? Jika kalian mendukung Malaysia menolak Undang-Undang Omnibus Law, maka hanya ada satu kata, lawan. Bagaimana menurut Anda? Oke, setakat itu aja video tadi. Video yang berkaitan dengan apa tuh sok ngusuin orang. Sok ngurusin orang, Jokowi buat Malaysia getar-getir. So, oke, video yang berkenaan dengan undang-undang negara, undang-undang pekerja. So, kita tak nak bincang sangat berkenaan. Jadi, kita hanya ingin tahu sebab informasinya sangat berguna untuk kita ketahui dan sangat berguna untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. So, oke, setakat itu aja video tadi, video yang berdurasi 8 minit ni. Oke. Peace bro, assalamualaikum dan maaf ya, kiranya saya membuat kesilapan.